Ya, sebelum video dimulai, gue mau ngasih tau ya, kalau gue pakai Nox Cleaner buat bersihin HP gue ya. Jadi sebelum gue main PUBG ini, gue pakai HP gue yang ini, terus gue pakai Nox Cleaner. Diklik aja, nanti dia otomatis ngebersihin RAM sama storage di HP lu yang gak penting. Yang mau download, silakan download di deskripsi. Link ada di deskripsi, tinggal diklik aja. Jadi, let's go! Halo teman-teman, kali ini saya mau kasih tahu kamu nih, aplikasi yang keren banget, terutama buat kamu yang suka main game, terus sering nge-lag. Di sini, saya merekomendasikan Nox Cleaner yang bisa bikin HP kamu nggak nge-lag lagi ketika main game. Kamu bisa langsung download aplikasi tersebut di Play Store atau klik link yang di deskripsi ya guys. Aplikasi ini juga tanpa iklan loh, jadi nggak ngelibetin. Cara gunain aplikasi ini juga gampang banget. Kamu tinggal buka aplikasinya dan klik mulai pemindaian. Otomatis, Nox Cleaner akan memilih data yang tidak terpakai dan menyarankan kita untuk membersihkannya. Jika sudah, kita tinggal klik tombol bersihkan, dan HP kita akan menjadi sangat ringan tanpa nge-lag. Pada manajemen foto, Nox Cleaner otomatis menghapus foto yang mirip, mengompres resolusi foto tanpa mengurangi kualitasnya. Oke, kita lanjutin PUBG Mobile-nya ya. Sesuai dengan janji gue, tiap minggu gue bakalan mainin arcade satu hari ya. Kenapa? Karena gue pengen tahu perkembangan arcade. Arcade ini kan gak boleh dilupakan, arcade ini buat latihan war ya. Jadi, gue tiap minggu gak tahu tiap hari apa, yang penting jelas gue main arcade 1-2 game lah, satu video. Pokoknya, gimana serunya kita langsung aja, let's go! Oke, kita turun di Rozok ya. Wes, rame amat, gila! Wey, masuk dong! Itu ada orang! Ada apa nih, Mang? Oke, ada AUG ya. Kalau arcade gini emang, kalau item heaven ya, spot senjata ada. Kita langsung lobbykan aja nih. Nggak kena. Ini banyak banget nih, satu squad atau dua squad di sini nih, Mang. Mana dia? Ke garasi kali. Oh iya. Oke. Push Pak Beniwal ya. Tahu siapa? Wih, siapa yang pakai kartu, Pak? Nih, nggak mau di revive nih. Ini ada orang depan tuh. Kita lobbykan saja. Kageyasa. Dua lagi, Bang. Mau kemana lo? Nggak ada. Nggak ada lari. Ini arcade, Bos. Dia takut mati. Waduh. Tiwas. Wah! Lu bunuh temen gua bunuh temen lu. Emang enak. Gila, AUG enak banget ya. AUG rebuff apa gimana? Sekarang kok enak banget sih? Gua udah jarang ketemu AUG nih. Tuh dia tuh. Mati juga. Lah ini ngapain di atas genteng, Bapak? Emang kok gak lihat? Ngapain di atas genteng? Oke, itu satu squad 4 orang ya. Udah welcome back to lobby. Seru juga di arcade. Tuh orang ngapain di atas genteng? Ah udah. Gak ngerti juga gue, Mang. Bodoh amat. Mana gue belum dapat helm. Helm kagak ada, vest kagak ada. Ah, ini dapat vest nih. Ambil karet lu. Vestnya rusak lagi. Vestnya hilang lagi, diambil. Ah, diambil teman gua vestnya. Nih, M249-nya ambil. Bentar. Pelurunya kan kurang nih, kita ambil. Kita taruh lagi gitu loh. Jadi di M249 tuh ada peluru 50. Caranya gitu biar peluru lu agak banyak lah ya. Ini gua enggak ada helm, enggak ada vest, Bang. Parah ini. Ah udah, hidup gak? Menang apa kagak gue juga gak tahu. Kita udah mati dua lagi. Kemana ya? Nyebrang sih enaknya sih. Kosong. Mana dia marah tuh? Di seberang sono itu dia. Coba kita... Oh itu, gue liat. Masih ada satu squad itu. Ini ada apa nih? Kali 4 udah ada gue. Yuk, kita lobbykan nih yang seberang nih. Gak ada tanda-tanda pergerakan kehidupan nih. Udah di load ini mah. Itu di school rame. Di depan juga ada. Oh itu dia tuh, gue liat bang. Coba kita bisa karin gak nih. Oke, satu hit. Dua hit. Wah, disampain dong gue sama orang belakangnya. Disampain dong, Mang.
Gak dapet kill gua tadi. Aduh, situ gak circle ya, balik lu deh. Gak circle, gak circle. Waduh, akhirnya kena juga headshot. Kita revive dulu, Mak. Kita revive dulu, masih ada waktu. Oke, kita lanjut. Ini kayak 2 lawan 2 deh. Duanya di school. Soalnya tadi kan banyak suara-suara yang tidak menyenangkan dari school ya. By the way, ini game cepet banget loh. Nanti kita main se-game lagi deh, biar 2 game arcade. Kalau arcade 2 game gak apa-apa ya. Ya ini 2 lawan 2 nih. Maju nah. Wait, santai dong. Gila. Gue kasih tactical smoke dulu bang, tenang bang. Fogging gue ada 5 nih, slow. Fogging gue ada 5. Kita bikin ini apa, strategi tembok asap biar kita bisa maju. Oke, okay. Udah gede tuh ya. Ada sini ada batu nih. Oh, atau lawan 2 ejet nih mah. Tunggu sini aja. Oke, okay, circle closing, akhirnya dia keluar ya. Aduh, ayo dong naik dong, mau gue lobby kan nih. Itu temen gue ngapain nembakin gue. Oh, kita masih ada borax yang dadang nih. Lu nikmatin nih borax yang dadang nih. Busuk-busuk dari badan lu. Kena gitu boy. Oke, okay, Kang Dadang, welcome back. Satu game lagi. Kurang. Satu game lagi. Ini seru juga buat latihan nih. Ayo dong, mana nih? Segame lagi. Oke, okay, ini arcade kedua ya. Gak jauh-jauh dari school tadi, tapi areanya lebih ke arah apartemen. Kalau tadi kan school sama Rozok. Ini kita ngikutin mantan ya. By the way nih ya, kalau lu tahu ini mantan pernah gua kill, Mang. Kalau lu nonton video gua sebelum-sebelumnya ya, seminggu lalu tuh, ini ada mantan gua kill ya. Sekarang kita setim, mungkin kita bisa jadi combo yang baik ya. Uji tuh good. Wah, Auge lagi. Ini Auge emang favorit nih. Tapi masih mendingan kalau spray kali 4 Auge sih ya, Bang. Tapi kalau apa namanya? Kalau jarak dekat sih Groza sih, no cure, no obat. Enggak ada obat. Banyak amat kali 4 berapaan. Dah, yuk. Oke, kita let's go tuh ke tarter tuh. Mana tuh bocah-bocah? Gak kelihatan ya. Nah ini dia. Kita sampain. Mampui dapat 1 kill. Tungguin lu. Ini dalam rumah ada 1 nih. Loh, ngelut. Enak aja ngelut gratis. Gade. Orang belum clear lu ngelut. Nah ini udah clear nih. Kayak gua ngelut. Boleh. Orang belum clear lu mang. Dia ngelut. Mau apa? Mau takut banget. Ini nggak ada barang kok jadi mesin gun. Nah, enemies ahead, di mana tuh pak? Enemies ahead. Oh di situ. Oke. OTW. Iya gue dengar tak tuh. Oh itu gue liat. Dalam sini nih. Dalam sini dia. Nah, dapat satu langsung matiin aja biar bete. Welcome back to lobby. Bete lo. Ah di bawah satu. Aduh, nggak dapet vision gue, nggak bisa nembak. Enemies ahead, iya, gue udah lihat. Lah, gue udah kill 1, enemies ahead. Gue udah kill 1. Gak ada pes lagi gue, pes second gue pake dah. Mau gimana lagi? Ah, aduh, nggak dapet lagi. Alah, dikira ada orang. Mana tuh orangnya? Sini sih, gue revive lu. Sini, naik. Dia naik ya? Oh, enggak. Gue revive. Waduh, Mang. Teman kita tiwas. Tiwas 1 ya. Dah. Lu seram. Mau heal, mau apa deh. Gue jagain. Ah! Pedes lu. Mau kemana? Welcome back Arya. Sekarang masih ada satu. Ah tuh dia, gue liat kayak di luar tadi ada.
Ah. Oke. Mati semua ya, orang Indo semua tuh. Akhirnya gue dapet fast second juga, tapi masih setengah lah ya. Tadi fast secondnya jelek banget. Panen loot, mamang. Lumayan. Kita menuju ke depan deh, ke Broken Walls itu. Gue mau nge-heal dulu pakai painkiller, sini aja ya. Minum dulu, nge-boosting maksud gue. Mau nge-heal. Nge-heal juga sih secara teknik sih, tapi enaknya yang nyebutnya nge-boosting lah. Oke, kita nge-boosting. Nih, bentar nih, buang. Dah. Ah, ini mah di seberang gampang nih. Kita oh, circle di kita. Kalem mah. Harusnya menang nih. Secara posisi kita sih menang, kan enggak tahu ya gameplaynya ya. Posisi kita menang sih. Nah, ini orang ngapain nih di tembok nih? 1 hit, 2 hit, 3 hit. 4 hit. Woi. Akhirnya dia mati 5 hit. Fast level 3 kayaknya. Carry kapten mantan masih di situ ya. Mantan pernah gua kill itu. Tapi sekarang kita jadi tim. Jadi apa? Jadi teman. Tunggu sini aja lah. Minum dulu. Woi, circle di kita lagi. Menang ini mah. Wah, kayak gua liat orang tadi. Ah, ya tuh dia tuh ada dua. Aduh, pakai ini aja, pakai auge, salah pencet auge. Nah. Dapat satu. Oke, dua. Ah, tuh dia satu lagi. Siap, real mango salad welcome. Welcome back, tenang. Poin enggak kurang. Ini kita enggak main ranked. Kita main arcade, santai aja. Kayaknya feeling gue 3 lawan 4 ini. Kayaknya ya. Dan musuh tuh harus nyebrang ke sini. Entar, Mang. Groza kalau kali 4 sue juga enggak kena-kena gue nembak dari tadi. Nah, itu dia tuh. Aduh. Wih, keluar. Tembak itu. Ah, fokus aja kali ya. Ah, ini ada satu nih. Eh, kena. Oke, kena. Bantuin Enin yang atas dong, tolong. Lu kan lantai 2. Gua push deh. Lu di situ aja. Gua nge-push deh. Mau enggak mau nih. Dah, sip. Oke, kita push, Bang. Biar cepet. Tapi ini sebenarnya bahaya ya. Oke. Kena satu. Auge lagi lah. Auge ini joss banget. 3-1 apa 2 nih? Oh, tinggal 2. Ini sebenarnya bahaya, Mang. Jangan diikutin. Oke, tinggal 1. Dia teman kita nge-knockin lagi. Good banget nomor 1 orang Thailand. Dan gua enggak tahu musuhnya ada di mana. Lagi nyari gua ya. Oh, di sebelah kanan. Eh, sebelah kiri apa sebelah kanan sih suaranya? Bingung gua. Ini sih bobonya mati sih gua. Karena ini cacing gaming nih, gua enggak tahu ada di mana. Duh, ada asap lagi di sini, Mang. Kayak dalam asap sih kayaknya sih. Oke. Mati gua di dalam asap. Strategi ninja Hattori. Nonton dulu ah, tanggung. Wong Pehung. Wow, Wong Pehung jadi cacing ini. Cacing tanah. Ayo, 2 lawan 1 masa kalah? Kita nonton yang ini, Bang. Ini yang mau nge-push nih. Si mantan sih. Diem-diem aja. Kita lihat si Thailand lumayan nih, Bang. Mainnya. Kita lihat aimnya ya. Oh, itu dia tuh. Mantep, nembak di tembus pohon, gila. Thailand emang kalau main game jago-jago ya, dari point blank, CS. Semua jago loh, salut gue orang Thailand. Kalau mantan mah, apaan? Eh, yang nge-kill mantan. Dikasih lag gue. Gila. Nge-kill 10 gue, mantan 2, Thailand 2. Yaudah, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, yang mau subscribe terus. Like kalau suka video ini dan share ke teman-teman lo ada Bang Alex, oke? Okay? Thank you. Bye bye.